telah hadir di sini Pak Pembicara kita yang... Dalam sebuah diskusi di Jakarta, pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Reddy mengatakan dibutuhkan sikap tegas pemerintah terhadap investor asing yang berinvestasi di Indonesia agar tunduk dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Terlebih kepada PT Freeport Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan lantaran kisruh perpanjangan kontrak karya yang melibatkan pihak DPR dengan kementerian. Menurut pihaknya, dibutuhkan kekuatan dan kesungguhan yang besar jika memang pemerintah tidak ingin melanjutkan perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport. Dari saat ini, pemerintah harus mempersiapkan segala aturan dan aspek hukum, di mana mengatur bagaimana pengalian tenaga kerja lokal, pendapatan asli daerah, hingga transport daerah. Kalau memang kita ini tidak ingin memperpanjang Freeport, itu struktur hukumnya harus disiapkan sekarang. BUMN mana yang kemudian harus siap mengambil alih? BSN dan Menteri BUMN mengatakan Inalum dan Antam yang paling siap, ya sudah, siapkan segala sesuatunya, ya kan? Kemudian bagaimana penarikan tenaga kerja dari sekitar 30.000 tenaga kerja yang ada di sana, bagaimana kemudian transfer daerah, bagaimana kemudian PAD Papua dan Mimika itu bisa kemudian tidak hilang ketika kita tinggal, itu harus dipersiapkan. Dan menurut saya butuh kekuatan luar biasa dari Pak Jokowi. Saat ini pemerintah tengah membentuk panitia khusus atau pansus Freeport. Pembentukan pansus ini terkait kasus Papa Minta Saham serta dugaan adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM Sudirman Said tentang perpanjangan izin ekspor konsentrat yang dibuat dalam MOU pada Januari 2015 lalu. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wayan Agus melaporkan.